Halo sahabat nikah yang baik hatinya, baik rezekinya, dan pasti baik orangnya. Kembali lagi di channel Rumah Nikah, channel yang membahas tentang bangun rumah, renovasi rumah, dan review rumah. Nah, saat ini saya berada di cluster list, tulisannya list C. Saya sebutnya list aja lah biar gampang. Ini ada di kawasan perumahan Medlin Cibitung, dan cluster list ini adalah cluster yang baru ya. Baru sebulan ini untuk launchingnya, dan ini sedang dalam tahap diuruk ya sebagai awal pembangunan sebuah klaster di perumahan. Terlihat progres pembangunan tahap akhir untuk klaster Batavia ya. Jadi karena sudah tahap akhir, maka dibukalah untuk klaster yang terbaru, klaster list, pada tahap pertama. Lanjut mengenai spesifikasi bangunannya ya. Cluster list ini mirip ya dengan Batavia. Jadi tersedia ada tipe yang paling kecil, yaitu tipe 30-60. Artinya 30 bangunan, 60 itu luas tanahnya. Kemudian ada tipe yang standar itu 30-72, 38-72. Itu sama ya, jadi seperti cluster-cluster yang lainnya. Kita bangun ini dua kamar ya, ada dua kamar, satu kamar mandi, dan carport tentunya pasti ada. Nah, cluster list ini keunggulannya yaitu dari segi spesifikasi bangunannya itu modelnya itu modern sekali ya, jadi seperti Skandinavian gitu ya, model segitiga gitu ya. Jadi selain itu dalamnya itu plafonnya itu tinggi 5 meter daripada yang lainnya itu biasanya plafonnya setingginya 3,5 hingga 4. Nah, ini 5 meter, jadi spesial sekali. Kalau di kamarnya tetap sama ya 2,8 karena lingkupnya adalah untuk utilitas AC gitu ya. Jadi kalau terlalu tinggi boros nanti. Nah, ini dia yang penting untuk aktivitas sehari-hari. Adanya stasiun Medlin Telaga Murni di dalam kawasan perumahan Medlin Cibitung ini. Jadi KRL ini sangat dapat diprediksi waktunya baik berangkat maupun pulang. Jadi akan sangat cepat kita sampai ke tujuan dan cepat pula untuk bertemu dengan keluarga tercinta di rumah. Kemudian untuk akses tolnya ya, ini sangat dekat sekali dengan jarak 2,5 km pada gerbang Telaga Asih. Jadi mau ke Bandara Soekarno-Hatta pun sangat bisa lewat pintu tol ini. Kemudian ada Rumah Sakit Hermina. Ini sama ya, ada di dalam kawasan perumahan. Jadi sangat dekat sekali. Nah, ini dia yang selalu dikangeni oleh ibu-ibu, yaitu belanja. Belanja di supermarket Alfamidi Super sangat dekat dan parkirnya gratis. Kalau yang ini untuk anak-anak ya, yang suka mainan air. Ini dalam perencanaan yaitu Waterland. Jadi Waterland ini masih dalam progres pembangunan di tahap awal ya. Nanti saya akan update terus perkembangan Waterland ini. Ini kawasan komersil Ruko Nagoya, sangat dekat dengan cluster list. Ini beneran ya, untuk promo DP-nya satu kali hanya dengan 13 jutaan, ditambah free biaya-biaya dan free kanopi. Untuk simulasi cicilannya yang termurah bisa di angka 3 jutaan. Ayo sahabat nikah, cek lokasi karena masih tersedia. Segera hubungi saya ya yang ada di kolom deskripsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi, dan sampai jumpa lagi.